Sakit mah ikan ni, tak apa tahu. Saya tak pasti betul, tapi keadaan dia masih stabil. Saya tak nak fikir. Nurse! Nurse! Ya, yeah, doktor? Saya tak boleh kat dalam. Oh, okey. Newa kan? Jurit. Kacau pasien lain. Faham salah apa? Berita lah ikut saya boleh tolong. Alah doktor, mimpi ngeri je pun. Bukan masalah doktor pun. Please lah, jangan jadi busy body. Ah, tak apalah mau kalau begitu. Tenang diri tu. Jangan bangun. Sepahit. Tolong. Aduh. Ni luka teruk, Aris. Tak siapa panggil ni. Dah nak lega dah pun. Doktor! Doktor! Ya? Kamu ingat tak saya? Tak, tanya. Semangat bergotong royong, permuafakatan dan sikap saling menghormati antara satu sama lain. Sistem ini lebih mementingkan permuafakatan dan semangat kerjasama antara suku semasa memilih pemimpin. Baiklah, Raja Pedar. Ya. Sekarang kamu semua dapat siapkan tugas saya untuk diberikan. Baik. Baik, itu saja untuk hari ini. Semua boleh berkenaan. Bangun! Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua. Kalau Aisyah macam manggil kan? Pindah kat dia. Tapi ya, okey. Kalau macam tu, jom rehat sekali. Tak, tanya. Betul eh? Ya, saya tanya. Pasti. Pakcik siapa? Ya, saya pasti. Saya tanya. Baik, kalau macam tu ikut saya. Untuk apa? Ikut. Dan jangan tanya. Cik nak bawa saya ke mana sebenarnya ni? Ha? Cuba bagi tahu. Tolong jujur boleh tak? Ke mana cik nak bawa saya lepas ni? Diam, Abel. Diam. Tak, saya cuma nak tahu saya nak kena pergi mana sebenarnya ni? Ha? Bis. Ah! Mama Haikal Salihin! Bangun! Siapa masuk kau? Beritahu kami! Beritahu! Okey, kita apa-apa nanti. Okey. Ya? Hello. Oh, masih. Masuk. Okey, nanti saya call dia. Sorry. Iya. Ya? Dia memang ganggu pun. Aku orang salahnya. Saya ada benda yang kita telefon. Benda apa? Kecik. Saya lama ni apa? Lame apa? Saya pasal dia bodoh tu. Tak apa tu. Jangan. My table. Saya tak tahan. Assalamualaikum. Sabar. Yang pasal apa?
Wih, mewah cikgu. Oh, biasa lah. Banyak tu. Pasir, rapasir. Pasir? Rapasir budak-budak rumah. Tak bagi bawa, bawa cikgu. Tak molek betul. Jadi, saya ada apa masalah ni sekarang? Ya. Aizat kata, ada budak kafe. Kafe? Kafe lau? Oh, no, no, no. Kafe duduk aku. Oh, bukan kafe cikgu. Betul? Kapa? Kapo. Kapo. Kelantan dengan kapo. Oh, kapo. Tapi masalahnya siapa yang kapo? Siapa yang kapo? Nama apa tadi? Yang... Nama apa tadi? Yang saya tak... Haikal dengan Asyik. Haikal dengan Asyik. Haikal? Yes. Haikal. Saya tak berhati. Ada budak itu hitam. Oh! Haikal tu pun banyak buat masalah dekat kelas saya. Ya, ya. Saya rasa kita kena buat tindakan. InsyaAllah. Kita buat tindakan dari masa apa semasa. InsyaAllah kita buru dia. Okey. Panggil dia sekarang. Panggil. Wow, Mr. Momento. Bagi tahu. Oi, 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 sabar, sabar, sabar. Bukan macam ni cara dia. Bukan macam ni cara dia. Bukan macam ni cara dia. Wow, maaf, maaf, maaf. Betul, betul. Tak apa, tak apa. Tapi rehat dulu. Okey. Aku settlekan ini. Relax dulu. Sebab apa macam ni? Sebab ada masalah kau ni. Saya ni masalah kau. Saya masalah kau nak. Saya juga saya jaga dan perasaan saya juga. Sebab dia sebab semua benda ni. Tolong faham saya juga. Tolong. Tak ada cara lain ke? Tak ada tuan. Siapa yang sebab macam ni? Tak ada sebab semua tuan. Tak ada sebab semua. Saya yang nak buat semua benda ni tuan. Siapa kau juga? Siapa kau? Oh, tunas saya. Assalamualaikum. Haikal. Oh, awak eh? Saya nak beritahu. Kata mungkin hubungan kita kena clash kot. Sebab dah lama kan saya tunggu awak. Tapi awak macam pukul saya dengar awak dah menghilang. Lepas tu dengar awak mati pula. Lepas tu tengok-tengok dah tak ada khabar. Tengok-tengok dah duduk dalam penjara. Tak nak lah. Family saya pun dah cakap tak payah dengan awak. Hei, sat. Tak apa, saya redo. Apa yang red? Saya tahu. Saya tak ada bersama saya lagi, tak? Jadi... Anda ingin lakukan perubahan dalam hidup anda? Ya, tak. Bantulah saya, tak. Bantulah saya. Mari. Saya bicara dengan awak. Hari ini, apa yang perlu saya buat? Baiklah. Hari ini, mulai hari ini, saya akan latih awak menjadi seorang yang berguna pada masa hadapan. Dan oleh itu, nampak halangan-halangan di sana? Ya, tuan. Anda perlu merangkak, memanjat, berlari dan macam-macam halangan lagi untuk mendisiplinkan awak agar menjadi seorang ejen yang terkemuka pada masa hadapan. Faham? Ya, faham, tuan. Saya akan turuti segala arahan tuan demi menjadi insan yang berguna pada bangsa dan agama saya sendiri. Juga menjadi insan yang berjaya pada masa hadapan serta menjadi pemangkin kepada negara kita dalam mengejar misi dan visi 2020. Baiklah. Okey. Okey, pas, pas. Laju lagi, laju lagi. Okey, lagi lagi.
Terima kasih tuan. Sama. Persilakan saudara Muhammad Haikal bin Salihin untuk menerima wadikah pelantikan daripada Ejen 1. Dipersilakan. Okey, baik. Ya, lagi. Sampai tuan. Okey. Ah, pukul 8 nah. Ya, ya, ya. Syok mah, syok. Syok mah, tapi. Tapi, ya. Tapi, saya ada masalah sikit nak selesai ni. Ini boleh tak untuk Encik tolong postpone saya punya appointment tu? Sebab, banyak kerja saya nak kena siapkan. Nanti tuan bincanglah macam mana dengan orang atasan sebab saya kat sini busy sikit. Tak okey tuan. Sorry tadi ada penyangak. Penyangak mana tak cacau ni. Dan saya banyak lagi yang dokumen saya belum settlekan. Tapi saya minta lah perhatian. Ya rumah ya. Saya minta lah tolong tuan untuk sorry tadi ada gangguan sikit, ada gangguan sikit. Saya tolong untuk settlekanlah macam mana sebab saya memang tak nak adik untuk mesyuarat tu sebab saya ada lagi kerja yang saya tak siap. Tapi saya minta tuan postpone lah saya punya appointment dengan mesyuarat tu. Tuan, ingat mana tuan? Ya! Sorry, stay ada gangguan tadi. Tapi kan kita show we go back tu dah yang kita duk bincang tadi ni. Yang pasal appointment dengan mesyuarat tu. Saya minta lah jasa tuan untuk postpone sebab saya banyak kerja saya nak kena siap dekat pejabat. Tapi itulah saya nak minta. Okay, tuan. Terima kasih tuan. Aduh. Kan nak lah. Bosak. Abik. Kenapa abik? Tenek. Aku dah bosak lah jadi ejen. Oh alamu ni. Sabar. Nak jadi menteri lah sekarang macam ni. Mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Muhammad Haikal bin Salihin sebagai Menteri Besar yang bernaung di bawah Parti Kapok. Bersempena dengan Hari Guru ini, ingin saya ceritakan kisah hidup saya kepada anda. Sebelumnya, saya bukanlah hiasan atau permantau kepada bangsa saya. Saya hanyalah insan yang tidak lari daripada kegelapan yang tak kira banyaknya bagai hut di lautan, bagai pasir di pantai. Namun dengan hadirnya seorang insan yang bernama guru yang menjadi pemancing kepada depan saya, hingga saya berjaya berdiri di sini pada tahap ini. Akhirul kalam. Polis. Ini kau orang kita kan dengan suara mata kemerdekaan negara yang dicapai pada 21 Ogos 1957 telah diusahakan oleh para pemimpin yang berwibawa. Dengan kebijaksanaan mereka, kemerdekaan negara telah dicapai tanpa menumpahkan darah. Sikap bekerjasama dan sentiasa mengutamakan perundingan dan kesepakatan adalah pendekatan terbaik bagi masyarakat berbilang kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Antara tokoh penting itu termasuklah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Presiden UMNO, Ketua Parti Perikatan dan ada poin tak faham ni? Saya tak tahu perkataan ni lah. Apa maksud dia? Ini maksudnya mukmin. Mukmin lah bagaimana ya? Go get gifts. Gift? What? Where the gifts? Gift. Where the gift? There. At the restaurant, sir? Thank you, teacher.